Koordinasi sama kota dan kabupaten untuk satu isu bagaimana kita mempercepat vaksinasi. Diharapkan nanti Agustus ini bisa sampai awal September ini 50%, nanti sampai harapan kita syukur bisa lebih, tapi harapannya Oktober ini harus bisa 100% diharapkan oleh pemerintah pusat gitu. Ya semoga ini sehingga kami memerlukan membuat satgas penanganan vaksinasi ya provinsi, kabupaten, kota dengan harapan bisa mempercepat vaksinasi. Tuh, ya. Prinsip itu yang bisa yang akan kita lakukan. Sehingga dengan makin tinggi yang divaksinasi itu faktualnya untuk positif itu relatif lebih kecil resikonya daripada tidak. Sehingga kami ingin mengurangi kondisi yang kurang bagus, yaitu masih tingginya kematian. Biarpun yang sembuh juga lebih besar, tapi tetap persentasenya yang meninggal juga tetap tinggi. Kita ingin menurunkan ini. Tingginya seperti apa, Mas Andola? Ke RT RW, langsung. Jadi RT RW menyelenggarakan vaksinasi gitu atau? Iya, lewat kabupaten kota atau? Ya kan, kabupaten kota untuk RT RW. Karena kita memobilisasi juga tenaga dari TNI maupun Polri maupun yang lain dengan puskesmas dan sebagainya, tenaganya itu cukup gitu. Jadi harapan saya itu bisa dilakukan percepatan gitu. Daripada sebagian besar organisasi asosiasi dan sebagainya kan sudah. Jadi ternyata kurang efektif ya. Langsung aja lah. Sekarang penularannya itu di keluarga dan tetangga ya, langsung aja ke RW gitu. Dan seperti kemarin kan sudah dilakukan di Sleman maupun di kota juga sudah dilakukan dasarnya kelurahan. Gitu. Berarti kedepannya vaksinasi akan menyasar langsung ke depan rumah ya, orang-orang? Ya. Tapi kalau jemput bola berarti? Apa? Jemput bola. Apanya? Petugasnya jemput bola, nggak menunggu yang ngumpul ke toh. Ngumpul ke tapi kan kelurahan. Kecuali bagi difabel ya, ada yang bisa datang, ada yang harus datangin rumahnya. Kalau ketersediaan vaksin sendiri berapa? Apanya? Ketersediaan vaksin cukup. Kita cukup untuk bisa mencapai 50% lebih. Tapi begitu nanti di provinsi diambil kabupaten kan kita bisa minta lagi. Ya kan? Terkait kasus aktif COVID yang masih tinggi, menurut data Kemenkes seluruh Indonesia nanti penanggulangannya seperti apa? Nah, yaitu vaksinasi kita percepat aja gitu loh. Karena dari data yang ada itu begitu dapat vaksin, tidak dapat vaksin, itu persentasenya lupa saya ada, dari DKI kan melakukan itu. Pada waktu itu dipresentasikan gitu. Kalau pertama sekian, sudah kedua itu sangat sangat rendah untuk jadi positif gitu. Nah sehingga kita sepakat perlu itu dipercepat gitu. Baik itu di Jawa Bali maupun kita tadi akan mempercepat gitu. Karena kita masih kurang dari 50%, sehingga harapan saya sampai terakhir bulan ini lebih dari 50% gitu. Cukup ya, cukup ya. Relawan vaksin apa? Apanya? Rekrutmen relawan untuk vaksinasi ini. Tenaga kesehatan. Saya kira yang ketiga sudah dilakukan. Dadakan 1.900 berapa 5.900 berapa
Tapi sudah dilakukan. Lupa, sudah itu hanya untuk nakes. Oke. Monggo.